Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK NU Gresik. Kompetensi keahlian akuntansi ini memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sikap yang dimaksud adalah jujur, rapi, dan kerjasama untuk bisa mengerjakan kompetensi keahlian akuntansi, sehingga bekerja sesuai dengan prosedur dan mandiri. Materi di akuntansi ini mencakup kenapa jurusan akuntansi dan keuangan lembaga menjadi salah satu jurusan terbaik dan terfavorit di SMK NU Gresik? Karena pembelajaran dibagi menjadi dua metode. 1. Teori di kelas. 2. Praktik yang dilaksanakan di lab KKPI. Selain itu juga melaksanakan kunjungan industri yang rutin di tiap tahunnya dan selalu mengikuti olimpiade dan challenge-challenge bergengsi. Jurusan ini telah bekerja sama dengan banyak iduka besar di Gresik. Bank Mini Smektra yang merupakan bagian dari unit produksi program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Sebagai wujud implementasi dan tempat praktik peserta didik untuk mengaplikasikan materi yang diperoleh, mendorong gerakan gemar menabung berbasis teknologi informasi yang sudah bekerja sama dengan iduka yaitu Bank Mitra Syariah. Adanya Bank Mini Smektra ini diharapkan dapat memfasilitasi transaksi keuangan siswa sekolah dengan perbankan yaitu setor tarik tunai. Bank Mini Smektra juga melayani PPOB atau Payment Point Online Bank, di mana baik warga sekolah maupun masyarakat sekitar bisa melakukan pembelian pulsa dan paket data, token listrik, top up e-money, dan pembayaran tagihan-tagihan seperti cicilan atau leasing, listrik pasca bayar, PDAM, asuransi kesehatan, IndiHome, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatarisa Ramadhan Yusuf. Saya merupakan alumni SMK NU Gresik tahun 2020 jurusan akuntansi. Dan saat ini saya sedang bekerja di Bank Mitra Syariah sebagai talar kantor pusat. Selama saya sekolah dahulu, banyak yang ilmu diajarkan di sekolah, terutama jurusan akuntansi. Dan itu sangat berguna bagi saya dan saya sekarang. Bagi adik-adik kelas 9 yang masih bingung mau lanjut sekolah di mana, mari gabung di SMK NU Gresik. SMK NU Gresik siap kerja, cerdas, dan kompetitif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Indah Permatasari. Saya merupakan alumni dari SMK NU Gresik tahun 2020. Saat ini saya bekerja di Bank Mitra Syariah Gresik sebagai petugas lapangan mikro. Saya bangga menjadi siswi SMK NU Gresik karena di sini saya mendapat ilmu yang bisa saya terapkan di pekerjaan saya saat ini. Untuk adik-adik kelas 9 yang ingin melanjutkan sekolah menengah kejuruan, segera daftarkan diri ke SMK NU Gresik. SMK bisa, SMK NU Gresik siap kerja, cerdas, dan kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Min Kamila. Saya alumni SMK NU Gresik tahun 2016 jurusan akuntansi. Saat ini saya bekerja di PT Petrokopindo Cipta Selaras sebagai pelaksana perpajakan. Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik antara PT Petrokopindo Cipta Selaras dengan SMK NU Gresik, saya bisa bekerja di sini dari tahun 2016 hingga sekarang. Saya bangga menjadi alumni SMK NU Gresik karena sudah mengajarkan banyak hal. Semoga SMK NU Gresik makin
jaya dan menciptakan alumni-alumni yang hebat dan membanggakan. Bagi adik-adik yang sudah lulus sekolah menengah pertama dan bingung mau daftar di mana, langsung saja sekolah di SMKN Negeri. Siap kerja, cerdas, dan kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhasana, alumni SMKN Gresik tahun 2016, jurusan akuntansi. Saat ini saya bekerja di PT Petrokopindo Cipta Selaras sebagai pelaksana akuntansi. Saya bekerja di PT Petrokopindo Cipta Selaras kurang lebih 4 tahun dan alhamdulillah hingga sekarang. Saya bekerja setelah lulus dari SMKN Gresik dan saya bangga menjadi alumni SMKN Gresik karena sudah mengajarkan banyak berbagai tanggung jawab dan disiplin. Semoga kedepannya SMKN Gresik menjadi semakin maju dan menciptakan alumni-alumni yang sangat bermanfaat. Di SMKN Gresik ini banyak sekali berbagai jurusan, mulai dari jurusan akuntansi, pemasaran, multimedia, teknik komputer jaringan, dan teknik instalasi tenaga listrik. Gimana, banyak kan pilihan jurusannya? Yuk buruan daftarkan sekolah di SMKN Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Suryani. Saya merupakan alumni dari SMKN Gresik jurusan akuntansi tahun 2019. Sekarang saya tengah bekerja di Koperasi Warga Kawasan Industri Gresik yang merupakan koperasi jasa. Saya di sini sebagai staf administrasi yang bertugas untuk membuat PO, membuat tagihan, membuat faktur pajak, dan membuat invoice. Saya bangga menjadi siswa SMKN Gresik karena saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang dapat saya terapkan di kehidupan sehari-hari maupun di pekerjaan saya. Bagi adik-adik yang akan lulus dari sekolah menengah pertama dan bingung mau lanjut kemana, langsung saja daftar di SMKN Gresik.